Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberi bayangan Kelantan FC berisiko tidak diberi lesen kebangsaan yang membolehkan mereka beraksi dalam Liga Malaysia musim depan jika gagal menyelesaikan isu kewangan. Situasi itu sama seperti yang dialami Sarawak United dan Melaka United yang gagal memperoleh lesen musim ini kerana tidak memenuhi kriteria ditetapkan dalam kitaran Peraturan Pelesenan Kelab MFL 2022 sekaligus tidak layak untuk bertanding di Liga Super. Dengan situasi dan kemelut yang melanda Kelantan FC ketika ini, The Red Warriors bukan sahaja berdepan kebimbangan menamatkan musim di kedudukan tercorot liga, malah lebih menakutkan lagi pasukan tidak layak langsung beraksi dalam liga utama. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam berkata MFL amat bertegas dalam isu kewangan bagi memastikan integriti dan kestabilan Liga Malaysia sentiasa dijaga. Musim lalu MFL pastikan dua pasukan iaitu Melaka United dan Sarawak United yang mempunyai masalah tidak menerima lesen. Kita mahu Kelantan tahu MFL serius menghadapi isu bayaran tertunggal dan harap mereka boleh selesaikan perkara ini kerana musim lalu mereka tidak bermasalah tetapi tahun ini ia berlaku, sekatan lesen adalah tindakan terakhir dan bila perlu, katanya. Sarawak United dan Melaka United bukanlah pasukan pertama disingkir dari Liga Super apabila sebelum ini Felda United dan UKMFC turut menerima nasib yang sama pada tahun 2020. Stuart berkata pihaknya sentiasa terbuka bekerjasama dengan Kelantan FC dan mana-mana pasukan untuk membantu apa yang diperlukan bagi menyelesaikan apa jua masalah yang timbul. Dalam pada itu katanya, pelaksanaan Economic Control Program ECP dan Kawalan Kewangan Bersih FFP sedang dibincangnya untuk dilaksanakan dalam Liga Malaysia seperti yang disarankan Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Satu kajian dalaman sedang dijalankan di peringkat dalaman MFL untuk memastikan kami juga membawa satu sistem hybrid yang perlu kita ambil untuk Liga Malaysia, katanya.